Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di dalam video ini akan disampaikan mengenai konsep pengujian untuk anti diare pada praktikum farmakologi dan toksikologi tahun ajaran 2021. Nah, adapun tujuan praktikumnya adalah untuk dapat mengetahui sejauh mana aktivitas anti diare dapat menghambat diare yang disebabkan oleh oli mricini pada hewan percobaan. WHO sendiri menyatakan bahwa diare itu adalah suatu kondisi di mana feses itu menjadi kental atau dapat juga berbentuk cair, di mana untuk frekuensi pengeluarannya itu menjadi lebih sering dari biasanya. Nah, ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai diare, dia harus mengalami frekuensi pengeluaran itu biasanya lebih dari 3-4 kali sehari. Nah, untuk diare sendiri itu juga menggambarkan adanya infeksi pada gastrointestinal, di mana dapat juga disebabkan oleh adanya beberapa jenis bakteri, virus, dan juga organisme-organisme parasitik. Nah, untuk tipe-tipe diare sendiri itu menurut Yu dan kawan-kawan tahun 2016 di dalam modulnya yang berjudul diare dan dehidrasi, diare itu terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada diare berair yang akut, yang kedua ada diare berdarah yang akut, yang ketiga ada diare persisten. Nah, untuk diare berair yang akut itu diantaranya termasuk kolera, di mana untuk diare tipe ini dia terjadi selama beberapa jam atau beberapa hari saja. Nah, ini dapat menyebabkan terjadinya dehidrasi. Sementara untuk diare berdarah yang akut itu contohnya adalah disentri, di mana untuk tipe diare ini itu menyebabkan terjadinya kerusakan intestinal, sepsis, malnutrition, dan juga dehidrasi. Nah, untuk diare persisten sendiri adalah diare yang terjadi sekurang-kurangnya adalah 14 hari. Nah, selanjutnya kita menuju ke mekanisme timbulnya diare berair. Nah, di sini terdapat dua mekanisme, yaitu yang pertama ada diare sekretori, di mana sekresi cairan abnormal ke dalam usus halus. Seperti yang diketahui, di usus halus adalah tempat terjadinya absorpsi dari cairan. Nah, cairan yang masuk ke dalam tubuh harusnya diabsorpsi ke dalam usus halus. Namun, karena kondisi yang abnormal, cairan tadi dialirkan langsung menuju ke usus besar, di mana di situ akan mempengaruhi konsistensi dari feses. Nah, makanya selanjutnya akan menimbulkan bentuk feses yang lebih kental atau justru berair dari biasanya, sehingga ini menimbulkan terjadinya diare berair. Nah, untuk yang mekanisme kedua adanya osmotik diare. Nah, di sini adalah larutan osmotik hanya akan melewati usus dan tidak terserap dengan baik. Jadi, mekanisme yang kedua ini hampir mirip dengan mekanisme dari diare sekretori. Nah, selanjutnya adalah mekanisme dari absorpsi air di mukosa intestinal. Dalam kondisi normal sendiri, air itu diserap secara osmotik melintasi usus halus melalui persimpangan yang ketat antara sel-sel epitel, di mana di sini akan dipengaruhi oleh adanya gradien konsentrasi dari natrium, di mana dia akan melewati membran sel dengan melalui dua mekanisme, yaitu yang pertama adanya difusi pasif, yang kedua adanya transportasi aktif dari natrium bersama dengan monosakarida seperti glukosa. Nah, natrium intraseluler ini yang dihasilkan kemudian secara aktif dia akan diangkut melalui enzim pembawa ATPase ke ruang antar sel, di mana ini nantinya akan menyebabkan atau menghasilkan terjadinya perbedaan gradien osmotik antara ruang antar sel dengan luminal, sehingga memungkinkan terjadinya difusi air secara bebas. Nah, pada saat kondisi diare, itu terjadinya gangguan mekanisme dari absorpsi pasif natrium dan klorida, di mana untuk absorpsi glukosanya masih tetap ada atau sebagian besarnya itu utuh. Di sini terjadinya gangguan dari penyerapan air pada membran mukosa intestinal. Baik, selanjutnya kita menuju ke skema praktikum. Baik, untuk langkah praktikumnya yang pertama adalah di mana mencit yang akan kita gunakan dalam praktikum ini ditimbang berat badannya terlebih dahulu. Selanjutnya dipuasakan selama 2 jam dan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok suspensi CMCNA 0,5%, yang kedua adalah kelompok loperamid 0,24 mg/ml, yang ketiga adalah kelompok loperamid 0,48 mg/ml. Nah, selanjutnya diberi perlakuan sesuai kelompoknya sebanyak 0,5 ml per 20 gram berat badan secara peroral. Nah, selanjutnya ditempatkan pada bejana individual beralaskan kertas saring dan diberikan oleum ricini 0,5 ml secara peroral.
Nah, selanjutnya tiap 30 menit diamati responnya, di mana berupa 1. Waktu munculnya diare, yang kedua frekuensi dan jumlah atau bobot diare, yang ketiga adalah lamanya diare. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang dapat digunakan sebagai tambahan referensinya. Baik, berikut adalah akhir dari video ini. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom komentar di bawah atau pada forum diskusi masing-masing kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.